Halo teman-teman, ada aplikasi yang legit nih guys ya, gratis, tanpa KTP, tanpa deposit. Jadi aplikasi yang kita bakal bahas ini sudah terbukti membayar. Mimin sudah menerima saldo sekitar 500.000. Jadi minimum penarikannya 50.000. Jadi pastikan tonton videonya sampai habis, dan aplikasi ini sudah resmi di Google Play Store. Jadi simak videonya sampai habis. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Mimin akan membahas sebuah aplikasi yang super legit dan terbukti ngebayar ya. Jadi aplikasi ini sudah ada di Google Play Store. Jika teman-teman nanti tertarik, silakan garap untuk download. Untuk link pendaftaran ataupun link downloadnya sudah kami lampirkan di deskripsi. Tapi sebelum kalian ingin bermain, pastikan tonton video ini sampai habis agar teman-teman tidak gagal paham. Dan ini adalah merupakan penarikan terakhir Mimin. Mimin baru saja menerima saldo OVO senilai Rp50.000 dan saldo OVO-nya sudah masuk ke aplikasi OVO Mimin. Dan Mimin sudah mendapatkan saldo OVO di dalam satu aplikasi ini sekitar Rp500.000. Dan sudah landing semua. Jadi ya, aplikasi ini legit dan gratis tanpa KTP. Oke teman-teman, kita bisa langsung lihat aja di bagian history. Di sini kalian bisa lihat ya bosku, transfer from Wogi PTE LTD baru saja mengirim sekitar 50.000. Ini adalah penarikan terbaru Mimin atau penarikan terakhir. Kita bisa lagi cek di bagian bawah. Jadi Mimin sudah banyak melakukan penarikan di aplikasi ini ya bosku. Jadi sudah terbukti ngebayar. Kalian bisa lihat di sini menarik 50.000, udah masuk 50.000, 50.000, dan kalau ditotalkan sudah Rp500.000. Dan di sini Mimin akan kasih tahu cara bermain di dalam aplikasi ini. Kita pergi dulu ke Google Play Store untuk mereview kapan aplikasinya dirilis dan sudah berapa orang yang download. Kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Oke teman-teman, nama aplikasi yang bakal kita bahas itu adalah Planet Merge. Dan aplikasi ini itu baru saja diupdate kembali pada tanggal 25 Maret 2022 dan sudah didownload sebanyak 50.000 orang. Dan aplikasi ini baru saja rilis di bulan Februari di tanggal 22. Dan aplikasi ini cukup bagus dan terbukti ngebayar. Kita langsung saja buka aplikasinya terlebih dahulu. Dan kalian bisa lihat di sini, Mimin sudah melakukan penarikan sekitar Rp500.000 per satu kali penarikan itu Rp50.000. Nah, nanti ketika kalian melakukan penarikan, teman-teman nanti disuruh untuk masukin email HP kalian agar nanti kalian bisa konfirmasi penarikan, agar nanti kalian bisa langsung mendapatkan OVO-nya. Di sini sudah please check your email. Di sini Mimin sudah cek email ya. Nanti Mimin akan lihatkan contoh email yang akan kalian terima nanti ketika melakukan penarikan. Nah, lalu di sini bagaimana cara bermainnya? Di sini kalian fokus yang namanya mencari bintang coy. Nanti ketika bintang kalian sudah banyak dan sudah bisa melakukan penarikan, kalian bisa langsung coba menarik ke OVO. Nanti kalau kalian ingin menukarkan ke dana, kalian bisa tarik dulu ke OVO baru transfer menggunakan CMB Niaga dari OVO tersebut. Nah, lalu bagaimana cara bermainnya? Yang pertama, di sini kalian bisa lihat ya, ada benda-benda yang di sini. Ini ada tanda seru. Ini adalah apa ya guys ya? Kalian bisa tap aja, nanti kalian dapetin bintang. Kita coba tap seperti ini.
Oke teman-teman, kita dapat 10 bintang. Lalu kita coba tap lagi seperti ini. Kita dapat 33 bintang. Nah, lalu ada juga di bagian perjalanan. Di sini kalian bisa langsung mendapatkan beberapa bintang luar benda luar angkasa. Kalian bisa klik di bagian dapatkan. Lalu kita dapat 10 koin. Terus kalau kalian ingin mendapatkan lagi, kalian bisa nonton video di bagian dapatkan. Lalu untuk misi selanjutnya ada menu mengeksplorasi ya guys ya. Kita coba tap seperti ini. Nah, di sini kalian bisa langsung mendapatkan beberapa benda di luar angkasa juga untuk nantinya kalian jual menjadi bintang. Kita bisa klik di bagian temukan planet. Jadi ya gampang guys ya. Wah, kita tap-tap seperti ini aja sampai selesai. Kita tap-tap, lalu kita nanti dapetin benda lagi, lalu kita bisa jual menjadi bintang. Kita tunggu aja beberapa saat. Jadi kira-kira seperti itu untuk cara bermainnya cuy ya. Kita cukup mengumpulkan yang namanya bintang, lalu nanti kalian bisa tukarkan bintang tersebut menjadi OVO, voucher Alfamart, voucher Indomaret, ataupun voucher Lazada. Jadi seperti itu kira-kira. Nah, kalau kalian dapat benda dari misi yang ini, nanti bendanya bisa kalian jual. Caranya kita bisa tap aja di bagian penyimpanan. Kita tap di bagian ini, nanti di sini ada beberapa benda-benda yang sudah kalian kumpulkan. Nanti kalian bisa jual. Cara menjualnya, kita coba salah satu pilih aja benda yang kita punya. Lalu kita coba jual semuanya, coy. Lalu kita langsung klik di bagian gabungkan. Di sini kalian harus mengumpulkan yang namanya benda ini sebanyak 5 kali ya guys ya, 5 benda baru bisa kalian tukarkan menjadi 55 bintang. Kita coba yang lain saja, contoh seperti ini. Ini sudah memasukkan kategori ya guys ya, dan kita nanti dapetin 50 bintang. Kita klik di bagian gabungkan. Oke teman-teman, dan kita langsung dapat 55 bintang. Lalu di sini kita cari lagi benda yang sudah banyak kita kumpulkan, baru kita jual atau kita gabungkan. Misalnya yang ini kita coba gabungkan lagi dan kita nanti dapetin 50 bintang. Oke, 55 bintang. Nah, caranya seperti itu aja teman-teman ya. Kalian fokus untuk yang namanya cari benda, lalu benda itu bisa kalian tukarkan menjadi bintang. Kita coba gabungkan lagi cuy. Oke teman-teman, kita langsung dapat 55 bintang, dan bintang mimin sekarang sudah sekitar 8000 bintang cuy ya. Nah, lalu bagaimana cara melakukan penarikan? Nanti mimin akan lihatkan step by step yang akan kalian lakukan ketika melakukan penarikan nantinya. Jangan sampai salah ya bosku. Di sini kita sudah mempunyai 7000 bintang. Nah, untuk cara terakhir untuk mendapatkan lagi bintang, kalian bisa mengundang teman. Caranya kalian bisa klik di bagian love yang berada di atas. Kita coba tap. Nah, lalu teman-teman langsung salin aja link referral kalian. Lalu kalian bagikan aja link referral tersebut ke media sosial ataupun ke grup-grup penghasil uang. Nanti ketika ada yang mendaftar dengan link kalian, maka nanti kalian dapetin beberapa bintang. Oke teman-teman, lalu kalian bisa klik di bagian bagikan. Nanti kalian mendapatkan 100.000 bintang per satu orang yang berhasil kalian ajak. Lalu bagaimana cara melakukan penarikan bang? Caranya kita bisa klik di bagian logo yang saya tandai. Kita coba tap. Dan saat ini ada masalah untuk penarikan. Saat ini ada keterlambatan dalam pengiriman voucher. Kami akan mengirim Anda voucher segera setelah masalah teratasi. Jadi penarikan kita agak lama juga landing coy. Nggak apa-apa, tapi ya terbukti ngebayar coy. Nah, di sini kita coba tunggu ya guys ya. Dan di sini untuk penarikannya itu bisa ke voucher Lazada, bisa ke OVO dan lain-lain. Oke teman-teman, kalian bisa melakukan penukaran bintang ke Lazada 50.000, voucher GrabMart, ada juga voucher OVO dan lain-lain. Dan saran saya, kalian bisa tukarkan ke voucher Lazada kalau ingin tukarkan ke Dana, tapi kalau ingin WD ke OVO bisa kalian pilih OVO. Dan kalau ingin withdraw ke OVO, kita harus mempunyai 432.300 bintang. Nanti kalian bisa tap seperti ini. Silakan kalian masukin email HP kalian yang aktif, lalu bisa klik di bagian pembelian. Nah, contoh email yang akan masuk nanti ke email kalian seperti ini.
Oke teman-teman, emailnya nanti seperti ini ya guys ya. Kita bisa nanti menemukan email seperti ini. Lalu teman-teman silakan langsung isi aja, klik di bagian link yang berwarna biru ini untuk nantinya proses penarikan kalian masuk ke OVO kalian. Jadi kalian ikuti step by step ini ya. Ketika nanti menemukan email, kalian klik link yang tadi, kemudian nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman seperti ini untuk memasukkan nomor OVO kalian dan nama OVO kalian. Jadi kira-kira seperti itu untuk cara pembahasan pada video kali ini coy. Nanti kalian bisa langsung isi aja coy ya, seperti nama kalian dan nomor OVO kalian. Nanti ketika kalian sudah memasukkan semuanya, lalu kalian bisa langsung kirim. Nanti secara otomatis saldo OVO-nya akan dikirim ke saldo OVO ataupun ke nomor OVO yang telah kalian masukkan. Jadi aplikasi ini sudah terbukti ngebayar. Ini adalah merupakan penarikan mimin dan semuanya sudah sukses dan sudah landing semua coy ya. Jadi ya terbukti ngebayar coy. Nah ini kalian bisa lihat ya, menerima saldo OVO sekitar 50.000. Jadi penarikan mimin setiap kali penarikan itu 50.000 coy ya. Ini masuk 50.000, 50.000, 50.000, 50.000. Kalau ditotalkan menjadi 500.000. Ini penarikan terbaru ya. Ini kita coba tap seperti ini. Nah ini masuk di tanggal 25 Maret pukul 12.59 OVO 50.000. Nanti kalau ingin menukarkan ke dana, sangat mudah sekali dari OVO ini. Caranya kalian bisa klik di bagian transfer coy. Klik bagian transfer, lalu kalian bisa langsung klik pilih di bagian ke rekening. Misalnya seperti ini, lalu masukkan nama banknya, bisa ke CIMB Niaga, lalu masukkan 859, lalu dilanjutkan nomor dana kalian. Berhubung di sini mimin sudah mengaitkan nomor dana mimin menggunakan si permata bank, menggunakan 8528, lalu dilanjutkan nomor dana kita, kita tetap seperti ini. Lalu kalian bisa langsung masukin berapa yang ingin kalian transfer ke dana, misalnya 50.000 seperti ini, lalu kita klik di bagian lanjutkan. Lalu kita transfer seperti ini. Nanti secara otomatis uangnya akan masuk ke dana coy ya. Oke teman-teman, dan kita langsung mendapatkan dananya. Jadi seperti itu untuk cara transfer dari OVO ke dana. Oke teman-teman, berhasil ya mengirim dana 50.000 dari OVO menggunakan bank permata dengan kode dananya 8528, lalu dilanjutkan nomor dana kita, dan secara otomatis nanti saldonya masuk ke dana secara hitungan detik. Oke teman-teman, saldo dananya sudah masuk 50.000, kita transfer dari OVO ke dana. Caranya seperti itu coy ya. Jika teman-teman masih bingung untuk cara mentransfer uang dari OVO ke dana coy, jadi jika kalian tertarik dengan aplikasi yang tadi, silahkan guys ya. Jadi sudah terbukti ngebayar. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.